Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Tutorial Milenial. Dalam video kali ini saya bakal ngasih tahu teman-teman bagaimana cara menggunakan battle spell Arival ya. Nah, jadi Arival ini sama dengan teleportasi ya. Jadi jika teman-teman menggunakan Arival itu teman-teman bisa berpindah ya. Misalnya dari sini mau pindah ke toilet bagian paling depan, nah itu bisa ya. Lakukan channeling selama 3 detik dan berpindahnya itu hanya jika terdapat minion di area toret tersebut ya, contohnya seperti ini. Jadi kita arahinya ke arah minion ya, kita tap dulu ini battle spell arrivalnya ya, kemudian kita ke sini langsung tap yang arah minion ya, nanti otomatis akan berpindah ya. Nah, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk cara menggunakan Arival. Jadi untuk Arival ini perlu ada minion di daerah toret tersebut. Nah, kita coba gunakan lagi ya, misal kalau nggak ada minion bisa atau enggak, tapi ini masih cooldown ya, jadi saya bakal hilangkan dulu cooldownnya. Oke, nah ini sekarang kita sudah bisa gunakan lagi Arivalnya dan kita coba ke sini. Nah, tidak bisa ya karena harus ada minion satu tim. Nah, ini ada minion di tengah. Oh, pindah lagi. Ikuti laju minion ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman menyukai video ini, langsung aja di klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk like, komen, bagikan kepada teman-teman kamu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.